shit lah kuantan ni. Ya. Ada tak roti dan tengok dalam YouTube dah. Video saya nak copy dan borot dah. Apa yang dikatakan itu nak copy dan borot kan. Ha, suspect, target suspect. Kalau ni komponen dah budget dan nak nah, maintain balik. Kau dah review kena berdal kan. Dia betul lah dia. Senaman ni memang kita get power. Dia pun tak peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan Naibi Live Video Api Pembalu. So hari ni kita akan kempihkan kuat, kempihkan perut. Konon lah nak kempihkan perut. So anda bersama dengan DJM Video Api Pembalu. So kita akan buat Zumba ini ataupun workout. Kita akan pakai jam. Bah, ni jam. Betul klik workout. Mana workout? Jam. 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 Salah. Jam. Workout. Pilih workout. Indoor walk. Ni. Kita try. So kita pakai. Jap. Salah. Indoor walk. Bolehlah. So anda bersama dengan Naibi Live Video Api Pembalu. Sekedar surround. Kita pakai smartwatch ni. Nak kira berapa start workout. So tadi dia dah buat panai badan, dan perut dia, dan buat pengaturan semua. Borek badan dia semalam dan timbang 60 kilo, 60.4. tadi dia timbang lepas sarapan 6.7. 60.7 semalam, 60.4. Jadi sejarah borek badan Dan daripada 43 naik 44, 47, lepas tu dalam masa tak sampai setahun dah naik 60. Mana berapa kilo tu? 60. Jap kalkulator. Mana kalkulator? Bateri habis. 60 tolak 47 bermakna 3 boleh kilo kan naik. So anda bersama dengan Naibi Live Video Api Pembalu, di mana kita nak kuihkan nak kuihkan perut, nak kompikan perut. Tai tak keluar lagi tu. Yo bang, lepas makan tai tak keluar lagi. Betul Muhammad Firdaus Jalan, 3 boleh. Tapi sebelum 3 boleh kilo tu dah 2009 boleh dan naik 3 kilo. Dan asal borek dia 43, 44 range tu lah, sebab dia kuih kan. Dan kuih borek dia 43, 44 tu dalam masa 5 boleh tahun lah. Lepas tu dia pergi Kodah makan-makan 4 hari 3 malam bersama-sama kawan. Pergi makan saja, kita orang disponsor untuk makan. Jadi borek naik 3 kilo pergi Kodah 4 hari 3 malam. Lepas ke Kodah tu dalam masa 2009 boleh, 2020 Oktober dia berhenti sokok. Borek dia naik lagi 3 boleh kilo. Berhenti lepas berhenti seokok Oktober 2020. Sekarang ni dah bulan 8 2021, berapa bulan tu? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah 10 bulan borek dia naik lagi 3 boleh kilo. Jadi perut pun dah buncit. Dan dalam sejarah dia tak pernah buncit perut. Itu hari masa 3 bulan 4 bulan pertama lepas berhenti seokok tu, masa sonat kan perut naik. Jadi perut tu nak kembang. Jadi perut dah buncit lah kan. Dan kuih. So hari ni kita nak buat aktiviti apa ni yang kau bawa, belly fat. Dan rumah dia sarankan lah. Jadi dia pun setuju. Nak buat belly fat. Dulu hisap rokok sehari berapa batang Muhammad Firdaus Jalan ni? 20 batang lah. Hampir 20 batang. Sebab dia hisap dahil. Dahil dengan suria. Kadang suria dahil. Tak dahil suria, sehari dalam boleh-boleh lah. Tapi kalau waktu dia kojo lagi dia banyak isap. Besok rehat dia isap ataupun dia buat kojo luar kot. Kalau masa nak berhenti dia rehat tu 5 batang, 4 batang dalam apalah
dalam masa waktu rehat. Kalau ada kawan lagi, sekotak pun pernah habis. Yalah, lagi banyak kita lepak, lagi banyak sokok kan. Dan dah berhenti, buat pengetahuan, dan dah berhenti sokok 23 Oktober 2020. Dan sekarang ni bulan 8, 2021, dah berbulan ni, 10 bulan dan dah berhenti sokok. Jadi selera dan back to normal, selera makan dan back to normal. Jadi borek badan dan dia mencopek naik lah, mendadak badan dan dah back to normal lah. Tu apa yang dia jumpa doktor, yang cakap dan pun buat berhenti sokok ni bukan dan terus berhenti tak, dan kurangkan dulu, dan kurang boli. Lepas tu dan stop minum kopi, Nescafe semua stop. Lepas tu dan buat appointment dengan klinik kesihatan, apa ni, perkhidmatan berhenti sokok. Setiap kat klinik kesihatan Malaysia, KKM, dia ada perkhidmatan berhenti sokok. Dan just pergi nak tengok macam mana dia orang punya prosedur ataupun langkah-langkah dia orang bantu orang yang berhenti sokok ni. Just gain experience lah. So dia dah berhenti, dah dapat lah dia punya prosedur konon ni. Ya, anak semua dan Nabila, video pilih mulu dan tak nak buang cerita banyak. Dan sekarang ni borek dan dah 60, dan timbang tadi 60.7, sebab lepas makan kan, betul. Semalam dia timbang 60.4, sebab lepas sarapan dia akan bertambah sikit lah, tengok apa kita makan. Dan makan pagi tadi, makan nasi goreng, makan nasi goreng dengan buah-buah. So sekarang ni Adam pun dah makan banyak buah, sebab apa itu lagi, lepas dan berhenti sokok, dan kena buasi operate level 3 buasi dekat KPJ. Dan doktor sarankan banyak makan buah, sebab dan kena buasi itu bukan sehari dua, boleh-boleh tahun juga sampai ke tahap tiga, di mana buasi itu kita kena tolak jari ya, masuk ke dalam. Tapi dia tak tahu kena tolak, dan dah berak berdarah, boleh pergi klinik, boleh tahu benda tu buasi kan. Sebab selama ni tak report. So anda bersama dan video pemalu sekitar seorang, dan tak nak bawa masa, ada nak kongsi sikit lah. Ni grup Jumula. Grup Jumula ni di mana rakan-rakan kita dekat Facebook, dalam Facebook grup Jumula ni, dia orang buat perkongsian bagaimana nak turunkan berat badan yang obes ataupun nak turunkan berat badan. Apa ni, dalam grup Jumula Facebook ni juga kawan-kawan kita lah yang buat sharing bagaimana nak turunkan berat badan. Kalau korang nak join grup Jumula dalam Facebook ni, nak dapatkan tip-tip kau daripada kawan kita, boleh join. Dan sendiri pun dia tak join, tapi orang rumah dia join lah. Apa-apa perkembangan dalam grup Jumula ni pun orang rumah dia jijah yang apa inform dia kan. So dia nak sarankan dekat korang lah. Kalau korang tak nak join pun tak apa, dia cuma nak beritahu apa yang dia tahu lah. Grup Jumula ni ada dekat Facebook. Apa dia grup Jumula ni? Grup Jumula ni perkongsian rakan-rakan kita yang obes ataupun yang mempunyai berat badan yang lebih daripada berat badan apa ideal, yang panggil BMI yang tinggi ataupun ni ideal tak ideal, dia buat perkongsian. Korang boleh jumpa Muhammad Faizal bin Azad bin Muhammad Faizal bin Saidun. Thank you Abang Pin. Ni dah Abang Faizal bin Saidun, abang mak kita lah, dia kita punya apa ni pengasas Jumula ni, salah seorang pengasas. Dia ada dua orang, Kak Marliana dengan Abang Ahmad kita, Abang Mat. So hari ni dan sebenarnya nak buat Zumba, dan nak buat aktiviti Zumba di mana perut dia dah buncit. Dan dalam sejarah dan Aiden tak pernah perut buncit. Borek dan 43 dulu, 5 boleh tahun, 6 boleh tahun, asal bulat sangat kopi. Yo bang Mat, Muhammad Sazwan sampai naik borek dan naik 3 boleh kilo dalam masa tak sampai 10 bulan naik 3 boleh kilo lagi. Asal itu lagi kan pergi Kodah, pergi Kodah makan-makan. Japan naik motor, kalau nak naik badan memang kena makan. Kenapa dan 5 boleh tahun dulu tak naik, sebab apa? Sebab Aiden banyak buat kojo, Aiden banyak buat kojo, sampaikan makan tak, bukan tak terjaga, makan Aiden macam tak ada selera nak makan. Rupa punco dan hilang selera tu rupa daripada rokok. Sebab macam mana Aiden boleh tahu? Sebab Aiden pergilah buat apa ni, appointment dengan klinik kesihatan berhenti merokok, di mana dia kata kalau kita berhenti rokok, selera makan kita akan balik normal. Tapi bukan kita toy normal, toy gomok tak. Maksudnya kita tu selera kita memang normal lah, kita kuat makan. Jadi bila kita hisap rokok, kita banyak tak makan. Contoh Muhammad Faizal bin Sa'dun, sudah buncit jijah buat ni. Itanina Hanina Kiki, Muhammad Sazwan Amir, asal bulat sangat kau ni. Muhammad Sazwan Amir. Jadi hari ni dan nak buat exercise lah. Dan sebenarnya ada buat juga exercise 10 km, kadang 10,000 step, kadang 5,000 step. Tengoklah kita punya kesesuaian, kita jangan paksa diri kita, kita buatlah ikut kesesuaian diri kita. Sebab apa, masing-masing ada kaedah sendiri macam mana nak turunkan berat badan. Macam dan polik sikit, orang mana nak turunkan berat badan, dan nak naikkan berat badan, sebab dia nak target badan ideal. Kalau 60 ni dengan ketinggian dan 169 dengan
borek dia 60 ni ideal lah BMI dia. Korang boleh cari lah macam mana nak kira BMI. Duduk rumah berancuk je tu. Tu naik naik bulan. Mama Sajuan namanya dia berancuk. Ah, sebenarnya kita berjimat pun je sebenarnya pun membakar kalori sebenarnya. Sajuan. Ya betul. Ikut kajian Abang Muhammad Faizal bin Sa'dun kita kan. Ha, betul. Kita hubungan intim dengan pasangan suami isteri lah kan. Ha, itu juga sebenarnya membakar kalori. Ha, sampai dia cerita ni dan buatlah selesai. Dan tadi sebenarnya dah panik badan sikit-sikit. So hari ni dan nak buat apa? Senaman konon eh boleh tipihkan perut. Ha, macam mana nak buat senaman tipihkan perut? Korang boleh carilah video dekat apa? Dekat YouTube ko, dekat mana-mana ko yang ada exercise nak kipihkan borek. Apa nak kipihkan perut. Ha, kita maksudnya kipihkan perut ni bukan yang nak dapat six pack tu tak. Ha, dia akan ada apa ni? Step by step lah. Setiap orang ada cara dia dan korang ikutlah cara korang sendiri. So dan pakai jam smartwatch ni, ha, di mana dia akan beritahu lah berapa kalori, berapa step dan berapa kilometer dan yang terbakar. Macam sekarang ni dan ambil workout punya setting. Duduk rumah berancuk je ni. Tu yang bulat eh Muhammad Sazwan nama. So kita buat senaman kuihkan kompikan perut. Ya ya. Dia tengok videonya, video Zumba kan okay, ni ada video dia. Ni dalam YouTube ada video untuk senaman nak kuihkan perut. Jap. Okey, jom kita mulakan. Jap. Jangan lupa panaskan badan dulu. Asyik perut dia. Kalau ada soalan boleh tinggalkan kat ruangan komen. Ha? Oi, Zumba. Perut dah buncit, dah buncit. Ikutlah cara sendiri macam mana nak kompikan perut. Dan tengok video lah YouTube eh. Kalau ada soalan boleh tinggalkan di ruang komen. Borek dia naik 13 kilo tambah. Kan macam nak kuih balik. Eh nak kuih lah, nak maintain kan. Ha. Ni senaman untuk perut ya kita buat hari ni. Jom mula, jom mula. Dia tengok video ni, dia mana roti. Ni senaman untuk perut. Ikut instructor kau bahan. Oh dia dah bucin ha. Dia buat laju, dia buat slow. Untuk perut. Carilah dekat YouTube ada senaman ni untuk kipihkan perut. Ambillah dalam sehari 5 minit ke 3 minit ke. Thank you.
cara nak tak nak bagi buncit lah konon ni. Ya. Ada tak roti dan tengok dalam YouTube ya. Video cara nak kopi kan perut lah. Apa yang dia kata situ nak kopi kan perut kan. Ha, sixpack, target sixpack. Cara ni perut dia dah buncit dan nak ui, nak maintain balik perut. Kau jadi YouTube kan, dia bedal kan. Bik motor lah je. Senapan ni memang je target parut. Dia pun tak koti. Cara nak kopi kan perut. Ya. Kalau siapa nak join grup Jumula tu, dalam grup Jumula tu ada tip kawan kita Ubat Syarik bagaimana nak turunkan berat badan. Senaman nak kompihan perut, nah, boleh lah cari kat YouTube kan. Belly fat. Belly fat. Ya, carilah video macam mana nak kuih kan. Macamnya Umar tu ikut video ni. Kau dah lah coach lah dalam YouTube lah. Belly fat. Belly fat dan ni dia target perut lah. Dia target perut untuk kopi kan, kan. Tapi result dia bukan inilah kan. Kena konsisten buat. Adalah result kan. Berapa minit dah? 50 minit dah. Oh, macam mana nak kuihkan perut buncit? Ha, inilah antara satu je panggil kardio. Apa ni, senaman perut? Ikut je lah video ni, dia bukan roti pun. Perut dia dah buncit eh, naik 30 kilo lebih kurang. Buat badan. Ini adalah salah satu senaman perut. Jam swap wash yang kau bahas 1 km dah. Berapa kalori? 159 kalori. Ya, anda bersama dengan video Bibi Pembalu DJM, di mana ini kita akan buat senaman kuruskan perut. Susah juga step ni.
tak pandai kan. Dan ikut video yang ada videonya. Macam mana nak kuih apa pun. Nina, kiki kau bang. Duduk rumah. Adalah salah satu senaman nak kopi apa pun kan. Ha, dia panggil belly fat nya senaman. Dan ikut ada dia kan, tak berhenti mana tapi boleh lah. Ni macam joget chicken kan ni. Kalori. Ya, ini adalah salah satu cara senaman untuk kempiskan perut. Kena buatlah selalu supaya kopi. So, ada persoalan video apa malu? Sekilas serang. Berat dan naik 13 kilo selepas berhenti hisap rokok. Sebab apa? Selera kita back to normal. Ha, jadi kita banyak makan. Ya, untuk pengetahuan anda, ha, Zumba, one per lean. Boleh badan dia naik 30, naik 3 boleh kilo. Jadi hari ni, dan buat exercise, macam mana nak kurihkan perut. Jap, ni dah dia panggil belly fat, belly fat exercise. Ha, 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 ha. Lah dekat YouTube kau, kat mana kau, belly fat, belly fat punya cardio kan. Macamnya dia pakai smartwatch ya. Dah 150 bukan, macam mana kalori 1700 step. Oh, kalori 106 boleh kalori. Oh, dia nak buncit ha, nak buncit. Ha, apa? Buncit, Pak. Tak pernah-pernah buncit, buncit dah. Ha.
dan cari tahu mana cari video kat YouTube, you suruh ikut untuk senaman perut. Dia panggil belly fat, belly fat dance. Dance. Okay, dia nak naik 13 kilo, jadi perut dia dah buncit. Macam mana nak maintain dengan perut tu? Kau nak lah buat senaman perut. Senaman perut, ha perut. Carilah senaman perut dekat mana. Dan tak roti dan bedal lain ikut lah. Seluar tak sesuai pit. Seluar Azura Abdul Talib. Seluar jin ke tak sesuai? Seluar jin ni dia punya kata apa? Selasa kan? Orang kerja lombong dulu kan pakai seluar jin. Bedal lah Azura. Bukan masalah seluar tak sesuai kan? Buat tak buat. Kalau ada seluar sesuai pun tak buat pun tak kopi perut itu kan. Jadi seluar jin ni sebenarnya tak lasak. Tak lasak. Kalau buat dia buat kerja-kerja luar pun dan selalu pakai seluar jin ke tak? Itah alasan. Jadi sekat buat aerobik ni sesuai sangatlah kan. Susah ni kan step dia. Susah step ya. Kalau tak kompi perut tak tahu lah kalau sebulan ni kan. Tak kompi perut tak tahu. Dah berapa kalori? 135 kalori, 2100 step. Macam mana dia tahu dah pakai smartwatch ni lah. Dia akan detect berapa kalori kita terbakar dan berapa step kita. So anda sebenarnya habis video habis malu di mana kita nak kompihkan perut. Tapi benda ni kena boleh konsisten lah. Seluar tak sesuai pit Azura. Dia pakai seluar jin, seluar jin. Seluar jin kan lasak. Tak lasak. Susah step eh. Kilometer, 2 kilometer lah. 2 step. 2 kilometer. 143 kalori kita bakar. Bila video pembalu di mana hari ni kita buat zumba. Zumba konon lah nak kuihkan perut. Macam mana je buat step ni, susah step ni.
Susah. Tak pandai. Pukul sama, pukul pun ikut tak? Ini adalah senaman nak kuruskan perut . Salah satulah cara nak kempihkan perut. Ya, dah berapa kalori kita terbakar? 156 kalori bersamaan dengan 2600 step. Ya, untuk pengetahuan semua, berat badan dia dah naik 30 kilo daripada 47. Sebelum 47 tu naik 3 kilo daripada 44. Yang 13 kilo ni naik dalam masa 10 bulan. Jadi perut dia dah buncit, dia nak kurihkan perut. Ni adalah salah satu senaman nak kurihkan perut. Kompihkan perut. Ha, ni adalah carilah senaman belly fat. Ha. Kuihan, nak kompihkan perut ni lah aja salah satu cara . Ha, jadi kena amalkan secara konsisten. Ha, 100 hari tekan tubi. Lama kuih lah. Ha. Bukan kuih, kipih kan. Ha, kena konsisten lah kan. Siapa ada nak buat 10,000 langkah, 2,000 langkah, 5,000 ikut kesesuaian kita. Ha, jangan push the limit sangat. Ha, sikit-sikit. Tapi konsisten. Ini adalah selamat untuk kuruskan. Faizah muda, best. Hafizah mah membenda Zem step pun ke laut. Tak roti pis. Hafiz Rahman. Ha, dandut. Papa Abdullah, dandut kebal. Ana dah bangun? Ana. Main cepat exercise. Video ni. Janji perut kita akan kempis kalau kita konsisten lah. Ha, ini boleh. Tak semestinya besok dah kompi kan. Ha, perut dia nak buncit lah. Dan perut dia naik 13 kilo setelah berhenti sokok. Okay. Jadi berapa kalori yang terbakar? Berapa kalori yang terbakar? Jom lah. Berapa kalori yang terbakar? 175 kalori. Ha, sekejap, dia tunjuklah. Macam mana dia nak tahu? Ha, dia pakai smartwatch ni. Si kecil dah bangun. Bising paknya. Intan Hanina. Eh, taklah. Ha, ni deh kalori yang terbakar. Ha, sekejap. 176 kalori bersamaan dengan 3,000. Dua boleh step. Ha, sekejap, habis stop. Stop lah. Nah. Jadi, 100 berapa kalori? Berapa minit? 11 minit . Berapa minit? Ha, 32 minit. 32 minit 29 saat. Dah terbakar 100 berapa kalori? Ha? 176 kalori. Ha, jadi untuk hari ini cukuplah dengan semua. Selamat nak kompikan perut. Ha, anda bersama dengan Havilah video pembalu. Sekitar selamat. Di mana dan nak cerita sikit berkenaan dengan grup jemula ni. Ha, kalau kawan-kawan ataupun kalian nak dapatkan tip ataupun pengkongsian daripada rakan-rakan kita bagaimana untuk turunkan berat badan, boleh pergi ke Facebook grup jemula ni. Grup jemula ni dalam grup
Facebook yang mula ni ada perkongsian rakan-rakan kita untuk turunkan berat badan yang obesity terutamanya, dan ada juga yang tak obesity pun ada kat cara mereka buat perkongsian dalam grup jemula Facebook, eh, Facebook. Dan untuk pengetahuan anda juga, semalam borek dan timbang 60.4, tadi selepas sarapan borek dan naik 60.7. jadi pagi ni dan buatlah exercise powut, dia panggil belly fat dance. Macam powut dan dah buncit, dan tak pernah buncit ya, untuk pengetahuan korang, dan tak pernah buncit, ni lah pertama kali dan buncit. Jadi dan buat exercise powut supaya powut dan tak adalah buncit sangat. Jadi borek dan ni lah sejarah borek dan daripada 43, 44, 47 dan seterusnya kepada 60 kilogram, di mana borek dan naik selepas berhenti sokok 30 kilo. Sebelum berhenti sokok tu, borek dan 47 selama beberapa tahun, 2019 hingga 2020 borek dan 47. Sebelum 2019 tu dalam 15 tahun macam tu borek dan 43 44. Jadi tahun 2021 ni borek dan 60 dan ideal lah. So dan buatlah senaman sikit, bagaimana nak turunkan berat, turunkan perut yang buncit. Tapi kena konsisten lah. Dan ada buat juga beberapa step cardio, 2,000 step, 5,000 step, 10,000 step, ada juga buat. So lah pengkongsian dan sedikit pengkongsian dan berkenai grup jemula dan berat badan dan. Semoga kita bertemu lagi anda bersama dan video pemalu. Ni dah borek dan 2020 tahun 2020, 47 2021 58 dan ni borek dan tahun 2010 43. Lepas tu 2020 47, 2021 58. Lepas sekarang pun dalam 2021 58 ni awal-awal tahun itu itulah, dalam bulan 5 bulan 6 hanya dah 8 naik 60. Ni deh gambar-gambar dan lah kan, nak cuma kongsi ni ni yang terbaru. 2021 kuih cokong lah. So anda bersama Nabila video pemalu, di mana ada baik pengkongsian mengenai apa ni, mengenai grup jemula. So kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bye bye semua, bye bye. Macam mana nak end ni?